Pay homage to the Buddha by reciting Namo Tassa three times before we start our Dhamma talk. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Faithful devotees, dear brothers and sisters in the Dhamma, we are about the Adipati Paccaya. Actually, according to our notes, today starting page number 7. Pada umat yang penuh keyakinan, para brother sister dalam Dhamma, kita akan melanjutkan Adipati Paccaya. Menurut catatan dari Bante, terakhir kita sampai pada halaman ke-7 yang tanpa terjemahan. Actually, we already study about the Sahajata Adipati, the coronation predominance. But now, a little bit, we want to get some meaning. States which are always coronation predominance, Sahajata Adipati. There are wrong view with fixed destiny, the Vaneta Vichaditti. These arise in the sensual plane and are as powerful as Jhana impulsions. Therefore, they are said to be always coronation predominant. The lofty and supermundane impulsions, Mahagata, Lokottara, Javana. Javana path, Magga and Poshan phala can be attained only by one of the four predominant states. Since they cannot be attained apart from predominance, they are always coronation predominance. About the Poshan impulsions, phala Javana. There are the only resultant consciousness which are coronation predominance. For this condition functions strongly and is applicable only to active and powerful consciousness. But this way you have to understand about the state which are always about the coronation predominance. Sebelumnya, Bante telah menjelaskan tentang Sahajata Adipati. Artinya sifat keunggulan dengan kemunculan bersama. Sekarang Bante membahas beberapa arti dari Sahajata Adipati, yaitu kondisi yang selalu muncul bersama dengan kondisi keunggulan ini. Terdiri dari yang pertama adalah pandangan salah yang kuat dengan tempat tujuan yang pasti, niyata micchaditti. Artinya kalau udah kesini pasti hasilnya akan terlahir di alam yang pasti. Mereka muncul di alam indera dan kekuatannya itu seperti jawana jana dari jana. Oleh karenanya mereka dikatakan selalu muncul bersama keunggulan. Yang kedua adalah jana yang luhur dan yang jawana yang adi duniawi, melampaui keduniawian, yaitu mahagata, itu pencapaian jana, dan lokutara jawana, pencapaian tingkat kesucian. Jadi di sini jana, kemudian jalan atau maga dan buah atau pala dapat dicapai hanya dengan satu dari kondisi keunggulan. Jadi ada empat kondisi keunggulan, harus ada salah satu, hanya dapat dicapai salah satu dari empat ini, dari yang kita bahas sebelumnya ya, wimamsa, wiriya, itu semua. Canda, wiriya, cita, dan wimamsa, dan salah satu dari mereka. Karena mereka tidak dapat dicapai terpisah dari kondisi keunggulan, maka mereka selalu muncul bersama kondisi keunggulan. Kemudian jenis yang berikutnya, yang keempat adalah phala jawana, yaitu jawana pada pencapaian buah. Mereka, hanya mereka yang merupakan kesadaran hasil yang muncul bersama dengan keunggulan, karena kondisi ini dapat berfungsi dengan kuat dan berlaku hanya pada kesadaran yang aktif dan kuat. Jadi ini beberapa arti tentang kemunculan bersama, keunggulan dengan kemunculan bersama. Okay, now you understand?
because the some of the consciousness definitely arising with adipati. Without adipati cannot appear. That's why they, about the phala javana, important things they're explaining. Except for fusion consciousness, all the other resultant consciousness are very weak. Although these mundane resultant consciousness are caused by volition, they take effort after long period of time, separate by existence and world. Therefore, they do not inherit the full forces of the volitions, of the impulsions that brought them about, as in the case of proximity force. This way, I think you can understand. I no need to explain again. No need to read. Jadi, kita lanjutkan. Bante, mengharap kita mengerti beberapa kesadaran, beberapa cita itu pasti harus muncul bersama dengan kondisi keunggulan. Artinya mereka tidak bisa muncul tanpa kondisi keunggulan. Contohnya adalah jawana dari pala atau pala jawana. Kemudian di sini kalimatnya diartikan kecuali kesadaran buah atau pala cita, maka semua kesadaran hasil lainnya sangatlah lemah. Jadi banyak kesadaran hasil, hanya pala cita yang kuat. Jadi walaupun kesadaran hasil duniawi ini disebabkan oleh kehendak, mereka akan memberi akibat setelah periode waktu yang lama, terpisah oleh kelahiran-kelahiran dan dunia-dunia. Oleh karena itu, mereka tidak mewarisi kekuatan penuh dari cetana atau kehendak-kehendak dari jawana yang dapat membuat mereka mempunyai kekuatan kedekatan untuk menghasilkan akibat. Artinya, hanya yang maga bisa langsung menghasilkan pala, kekuatannya sangat besar, sehingga dia langsung memberikan akibat satu kesadaran setelahnya. Tetapi, untuk semua kesadaran hasil yang lain, itu tidak bisa seperti ini. Mereka akan membuahkan hasil, walaupun dikondisikan oleh cetana, nantinya untuk memberikan hasil itu membutuhkan jeda waktu yang lama, karena lemah, hanya pala yang kuat. Jadi Bante mengharap kita dapat mengerti dan tidak Bante tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. States which do not belong to coronation predominance, because the now we know the all type of impulses javana not include the adipati paccaya. But the, this way, some of the consciousness not included. That's why the next type, the page number 8, now, these are the rootless and one-rooted impulsions. There are the rootless and one-rooted impulsions. Actually, they are, although they are functions as impulsions, the rootless impulsions, which is the arahata's smile consciousness is very weak because it is devoid of roots. This is the one. And one-rooted impulsions, which are the two delusion-rooted consciousness, are weak because no other root is associated with the delusion is in them. Since this predominance functions is consonant with strong impulses, these weak ones do not belong to coronation predominance, because those are three consciousness, three javana, not including in the coronation predominance. Kondisi yang tidak termasuk dalam kondisi keunggulan yang muncul bersama. Jadi mereka terdiri dari kesadaran yang tanpa akar dan jawana yang berakar satu. Jadi walaupun mereka berfungsi sebagai jawana, jawana tanpa akar yaitu kesadaran senyum arahat itu sifatnya lemah karena mereka tidak mempunyai akar. Sejak hati itu pada cita ini tidak punya akar. Jadi dia lemah. Kemudian jenis yang berikutnya yang tidak termasuk dalam
keunggulan yang muncul bersama adalah jawana yang berakar satu, yaitu terdiri dari dua kesadaran berakar pada moha. Jadi ada dua kesadaran yang berakar pada moha, itu juga lemah karena tidak ada akar lainnya yang bersekutu dengan delusi di dalam kesadaran-kesadaran itu. Jadi karena fungsi keunggulan ini berhubungan dengan jawana yang kuat, maka yang lemah ini tidak berhubungan dengan keunggulan yang muncul bersama. Jadi yang hasil itu pada cita dan dua kesadaran moha mula cita. Jadi tidak termasuk dalam sahajata dipati. The same way you have to understand co-predominance, sahajata dipati, sadipati and non-predominant, niradipati. The consciousness which arises together with predominant desire or any of the other three predominant states is said to be co-predominant consciousness. That which does not arise together with any of these predominant states is said to be non-predominant consciousness. Kemudian, sadipati dan niradipati. Jadi sadipati artinya yang muncul bersama kondisi keunggulan, dan sebaliknya yang tidak muncul bersama kondisi keunggulan itu disebut niradipati. Kesadaran yang muncul bersamaan dengan canda atau hasrat, jadi ketika canda yang unggul, maka kesadaran apapun yang muncul bersama dengan canda yang dalam keadaan unggul, atau kesadaran apapun yang muncul bersama dengan tiga kondisi keunggulan lainnya. Artinya misalnya kesadaran yang muncul bersama cita yang sedang adipati, atau dengan iria yang sedang adipati, atau dengan wimamsa yang sedang unggul, maka semua kesadaran itu disebut sebagai sadipati, kesadaran yang muncul bersama dengan keunggulan. Sedangkan kesadaran yang tidak muncul bersama dengan salah satu dari empat kondisi keunggulan, maka disebut sebagai kesadaran niradipati. Mereka tidak muncul bersama salah satu dari empat kondisi keunggulan. And predominant matter and non-predominant matter, how we understand? Matter is produced by co-predominant consciousness. It's known as predominant mind-produced matter. That produced by non-predominant consciousness is known as non-predominant mind. Produce matter. This one also you know. Selanjutnya materi yang dihasilkan. Jadi materi yang dihasilkan dari kesadaran yang muncul bersama salah satu dari kondisi keunggulan disebut sebagai materi yang dihasilkan oleh kondisi keunggulan. Begitu juga sebaliknya, materi yang dihasilkan oleh kesadaran yang tidak muncul bersama dengan kondisi keunggulan itu disebut sebagai materi yang tidak dihasilkan oleh kondisi keunggulan. And after the next page, further elaborations from the book Pattan in Daily Life. Actually, we already selected some important parts for the understand and practically how we apply in our life. Predominant desire, predominant effort, predominant consciousness, and predominant knowledge, wisdom. So those are things I think you also can read and understand. I no need to again and again to explain for them. But anyway, but Lord Buddha mentioned, but the it said in the sub-commentary, Mula Tika, and the commentary mentioned, for one who has a strong desire, there is nothing that cannot be accomplished. It's very important. Same way, for one who has a strong effort, there is nothing that cannot be accomplished. Same way, for one who has a strong consciousness, there is nothing that cannot be accomplished. For one who has strong knowledge, there is nothing that cannot be accomplished. This is important because who has strong desire, strong effort, strong consciousness, strong wisdom, then whatever he needs, he can do, he can complete. This is the meaning.
Now this way, we have to understand the how important for adipati in our life. Jadi, uraian lebih jauh dari buku Patana dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya beberapa bahan ini Bante sudah pilih poin-poin yang penting yang dapat kita mengerti, yang harus kita mengerti dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada empat adipati yaitu canda, wirya, citta, dan vimamsa. Keempatnya ini kita dapat membaca di bahan yang kita sudah share dan kita bisa mengerti. Jadi Bante tidak akan mengulangnya untuk menjelaskannya berulang-ulang. Jadi ada pernyataan penting di sini di dalam kitab komentar itu Mulatika 3169 yang diartikan sebagai berikut. Bagi siapapun yang mempunyai hasrat yang kuat, maka tidak ada yang tidak dapat ia selesaikan. Sama, ini sangat penting, jadi Bante katakan ini sangat penting, begitu pula halnya dengan adipati yang lain. Yang berikutnya misalnya wirya. Jadi bagi seseorang yang memiliki usaha yang kuat, maka tidak ada apapun yang tidak bisa ia capai atau selesaikan. Begitu pula untuk cita atau kesadaran. Bagi seseorang yang mempunyai kesadaran yang kuat, maka tidak ada apapun yang tidak bisa ia selesaikan. Begitu pula dengan vimamsa atau kebijaksanaan atau pengetahuan. Bagi seseorang yang memiliki kebijaksanaan atau pengetahuan yang kuat, maka tidak ada sesuatu apapun yang tidak bisa ia selesaikan. Maka ini Bante katakan sangat penting, kita harus mengerti bagaimana kondisi keunggulan ini penting dalam kehidupan kita. Okay, and yes, you have to understand there are two types of desire, no? Unwholesome predominant desire and wholesome predominant desire. They have the some history also. You already take from that book, but this one you can understand. Okay, that is a drawing. The condition state, pachye dhamma, unwholesome predominant desire. Coronation predominance, sahajata adipati. Condition state, pachye upanna dhamma. One of the two hatred rooted, consciousness associated mental factors and mind-borne materiality. This is a one example for the dosa mula. The same way, you can you try to get the meaning, the condition state pachye dhamma, unwholesome predominant desire, coronation predominance sahajata adipati. What is the condition state pachye upanna dhamma? One of the eight greed rooted consciousness associate mental factors and mind borne materialities. Because they have the for the unwholesome chanda desire, we can apply for the akusala lobha chitta and we can apply for the akusala dosa chitta. But that place we already take only take the dosa chitta, but we have to take the lobha chitta also. Okay. Sekarang adalah dua jenis keinginan atau hasrat. Jadi ada hasrat keunggulan yang baik dan ada juga yang tidak bajik. Jadi untuk ceritanya, di sini di bahan ada dijelaskan tentang contoh dalam bentuk cerita untuk desire, hasrat untuk keunggulan yang bajik dan yang tidak bajik. Jadi kita lihat dulu yang tidak bajik. Okay? Ya, di bagannya. Di sini nanti teman-teman baca sendiri ya ceritanya di bahan. Sebagai pacaya dhamma, faktor pengkondisi. Di sini adalah canda atau hasrat, tapi hasrat yang tidak bajik. Sehingga dia sahajata dhipati menghasilkan pacayu panak dhamma. Faktor yang berupa akibat. Akibatnya adalah dia menghasilkan satu dari dosa mula kita. Atau satu dari dua kesadaran yang berakar pada dosa. Dan begitu juga faktor-faktor mental yang menyertai mereka, serta
citta rupa ataupun materi yang dihasilkan oleh kesadaran-kesadaran itu. Sedangkan untuk keinginan yang unggul yang sifatnya baji, maka acaya damanya. Turunnya kita next ke lagi terus ke tabelnya yang untuk yang kusala. Okay. No, not at goal kusala, but noted. But not only the loba 8 and those are two we explain. Oh, but here doesn't have the loba mante. Yeah, this are the, because we selected from the patana in the daily life book, no? We don't want to change. That's why we only put the only the dosa. Actually, under the unwholesome, the predominant desire, they have the one of the history during the Buddha's time. During the Buddha's time, the King Kosal had a son named Vidudha. Did you see? Yeah. Yeah, actually, that place they had one of the mystic that book. They mentioned the prince Vidodaba visited Savatthi, not the Savatthi, the Kapilavattu. Kapila must be the Kapilavattu, okay? Not the Savatthi. The two places have the Savatthi. Must be the Kapilavattu because the we selected from the that book, but that book mentioned Savatthi. That's why the but must be Kapilavattu. Only this means. Oh, so it can be one of the eight loba mula citta and one of the two dosa mula citta as the patayana, yes. Isn't it? Okay. Yes. For the akusala, unwholesome desire. Okay. Maaf, belum sampai ke yang kusala, masih yang akusala. Jadi tadi di tabelnya itu cuma dijelaskan tentang yang yang dosa, tapi sebenarnya berhubungan dengan yang akusala, yang sifatnya unggul, maka ketika misalnya canda itu muncul sebagai pacaya, dia bisa mengkondisikan. Misalnya, satu dari delapan kesadaran yang berakar pada loba, jadi salah satu, ataupun satu dari dua kesadaran yang berakar pada dosa. Jadi bukan hanya yang dosa, ya, pada loba juga, iya, satu dari delapan loba mulacita. Jadi di cerita ini dikatakan bahwasannya raja itu mengunjungi kota Sawati, tetapi salah, seharusnya itu Kapilawattu. Ya, ini nanti kita edit sendiri, dari yang benar adalah Kapilawattu, bukan Sawati. Jadi ini ceritanya, nanti teman-teman baca sendiri. Jadi kita ulangi, untuk pacayupananya, akibatnya itu bisa, yang aku salah itu bisa salah satu dari 8 loba mulacita atau satu dari dua dosa mulacita. About the wholesome, the predominant desire, but they have the one of the history from the Dhammapada, but I know I'm not going to read, but you can say what is the condition state. Pachedam is a wholesome predominant desire, and the conation predominance, what is the pachyupanna is a one of the eight great wholesome consciousness, associate mental factors and mind-borne materialities. Because if someone has a strong desire, I want to do the dana, I want to take observe, I want to practice meditation, I want to share marriage, I want to visit this pagoda, I want to chant, I want to do the chanting. This way, whatever wholesome are you going to do, and then according to your desire, because of your power of the desire, you are going to do the wholesome. That's why what's the pachya is a wholesome predominant desire. Pachayupan is one of the eight great wholesome consciousness and associated mental factors, mind, bone, material. This is the pachayupan. But same way, you have to understand for the jhana chitta, wholesome predominant desire. This is the condition, and the pachayupan is a rupavachara jhana mind and arupavachara jhana mind and lokottara magga mind also. This way you have to understand what is the pachayupan, because it's a wholesome predominant desire, according to the wholesome predominant desire. Nanti pada lokottara only magga?
Because the kusala only mata, no? Okay, yes. Sekarang berikutnya adalah yang kusala. Untuk yang kusala, ini ceritanya dibaca sendiri, ada contohnya. Sekarang kita lihat pacaya damanya. Misalnya adalah keinginan yang adipati, ya, sebagai pacaya, hasrat bajik yang unggul. Kemudian, sahajata dipati, dia menyebabkan munculnya itu kesadaran dan faktor mental yang muncul bersama-sama dengan dia, sahajata dipati yang sifatnya unggul, yang terdiri dari pacayupananya adalah satu dari 8 maha kusala cita, yang kemudian juga dengan faktor mental yang menyertai mereka, serta cita jarupa ataupun materi yang dihasilkan oleh kesadaran itu. Begitu pula, misalnya, jadi misalnya jika seseorang memiliki keinginan atau hasrat yang kuat untuk misalnya melakukan dana, sila, meditasi, kemudian melakukan pelimpahan jasa atau berbagai jasa kebajikan, mengunjungi pagoda, chanting, atau apapun kusala yang akan dia lakukan, maka dia akan dapat melakukannya jika ia mempunyai hasrat yang kuat, maka Anda pasti bisa melakukannya. Jadi tadi pacayudamanya sudah disebutkan ya, satu dari 8 maha kusala cita-cita dan cita jarupanya. Sama halnya untuk kusala yang lain, misalnya jana cita sebagai pacaya dhamma, maka dia akan menghasilkan pacayupana berupa rupa wacara kusala cita, arupa wacara kusala cita, dan lokutara maga cita. Karena dia kutara, kusala ya, tadi saya tanya kenapa nggak pala, baru ingat kalau pala itu hasil, bukan kusala. Jadi yang kusala yang mencakup lokutara maga saja. Jadi rupa wacara, arupa wacara, dan lokutara maga yang berhubungan dengan jana cita. How about lokutara pala? The resultant predominance desire, but not because this one is not here. Resultant predominance desire. This is a this a chanda because of the this chanda arising lokuttara palachitta, one of the 4 supermundane resultant consciousness, associate mental factors and mind-born materialities. Bagaimana dengan lokutara pala ataupun buah dari tingkat kesucian ada 4. Jadi ini dihasilkan dari hasrat yang unggul. Jadi menghasilkan apa? Ketika canda yang kuat muncul, maka dia bisa menghasilkan satu dari 4 lokutara pala. Ya, satu dari 4 lokutara pala atau buah kesucian yang beserta faktor mental yang menyertai masing-masing lokutara cita ini beserta cita jarupa yang dihasilkannya. Okay, about the predominant effort, virya. But this one also two types of virya, akusala virya and kusala virya. Akusala virya is a condition, and because akusala virya can arise, but pachayuppanna dhamma is one of the 8 lobha mind, one of the 2 dosa mind. This is according to the predominant unwholesome predominant effort. But same way, wholesome predominant effort also, kusala virya support to the kusala chitta, the one of the 8 eight great wholesome, or one of the rupa avachara dhyana mind, and one of the arupa avachara dhyana mind, and one of the lokottara magga mind. And same way, resultant predominant effort, this is a pachaya, and the pachupana is a lokottara parachitta only. This way we have to understand. But they have the one of the history also, but this one also maybe you can read by yourself. The pachaya is what, Nanti? What is the virya? Virya. Oh yeah, yeah, the virya. Okay. Sekarang untuk yang usaha tadi, untuk yang canda. Jadi yang terakhir tadi adalah keinginan ya, hasil yang unggul. Sekarang kita masuk ke yang usaha atau wirya. Juga ada 2, yaitu faktor dari ini wirya yang unggul. Jadi kalau yang aku salah, itu ketika misalnya pacayanya adalah wirya yang unggul, maka pacayu damanya itu adalah satu dari 8 loba mula cita sama, dan satu dari 2 dosa mula cita.
beserta tetap dengan faktor mental yang menyertainya, ditambah dengan citaya rupa yang dihasilkannya. Kemudian untuk yang kusala, jadi pacaya damanya tetap wiria, tapi wiria yang adipati, yang unggul, kemudian dia menghasilkan, menyebabkan munculnya pacayu panadama, yaitu terdiri dari yang kusala itu bisa satu dari delapan maha kusala cita, ataupun tadi yang aku salah itu satu dari delapan lubang mula cita dan satu dari dua dosa mula cita. Sedangkan yang kusala itu adalah satu dari delapan maha kusala cita atau satu dari empat rupa wacara cita, lima rupa wacara cita, ataupun satu dari empat arupa wacara cita, ataupun satu dari lokutara magga cita atau jalan lokutara. Sama hasilnya untuk yang akibatnya, buahnya, yang unggul, yaitu misalnya pacaya damanya tetap wiria di sini atau usaha, sehingga dia menyebabkan munculnya pacayu panak dhamma, yaitu berupa lokutara pala cita saja, beserta tetap dengan faktor mental dan cita jarupanya. Okay, same way about the predominant mind, but there also akusala mind, kusala mind, and vipaka mind. Akusala mind is a loba, eight loba and one, two dosa. And the kusala mind is kama vachara eight kusala, rupa vachara five kusala, arupa vachara four kusala and lokottara four. But the vipaka chitta is a lokottara phala chitta. Then the condition state, pachi dhamma, is the predominant mind of the successful friends, either one of the eight great rooted bhava mula or one of the eight great wholesome mahakusala, depending on him mindset. But anyway, the predominant mind is all type of the loba, eight loba, two dosa. There are 10 type of akusala chitta and 21 type of kusala chitta about the vipaka chitta, phala chitta. Actually, this way we have to understand functional, so kriya chitta also, because this one kriya chitta also include, but the practically in our daily life we cannot understand because we are not the arahat, no? That's why kriya chitta, so we are not include here. And this is a condition state, but pachya is a chitta. Pachya upan is its associate mental factors and mind-borne materialities. So kriya chitta should be put where? Bandha? Actually, kriya chitta also include, because kriya is a javana, no? Kriya javana also include here, but we are, because we not explaining because that parts we selected one of the book, no, from, we take from the other book. That's why we not add anything here, but later we can understand, we can explain. Yes, Tante. Sekarang untuk yang berikutnya, tadi kan sudah yang canda, sudah wiria, sekarang yang ketiga adalah cita. Ketika kesadaran itu menjadi unggul atau adipati, maka pacaya damanya sudah pasti kesadaran. Ini di sastrinya halaman 28. Jadi di sini ada ya. Cita yang bisa unggul itu bisa satu dari 52 cita yang bisa unggul, kita sudah belajar sebelumnya. Seperti misalnya 8 kesadaran yang berakar pada loba, atau 2 kesadaran yang berakar pada dosa, 8 maha kusala, kemudian 8 maha kiriya, 10 ya, 5 yang rupa wacara, 5 arupa wacara, kemudian yang supramandin, yang maga dan hala. Jadi ini ada tabelnya, Bro Ahmad coba share nanti di halaman 28, teman-teman bisa lihat. Maka ketika cita, salah satu dari cita ini menjadi unggul, maka dia dapat menghasilkan patayupananya, misalnya untuk yang aku salah. Yang aku salah itu, dia menghasilkan salah satu dari 8 loba mula cita ataupun satu dari 2 dosa mula cita.
Kemudian untuk yang kusala juga sama, itu ada 21 kusala citta ya. Kemudian itu yang 21 itu seperti biasa ya, 8, kemudian 8 yang maha kusala ditambah yang rupa 4, 5 arupa 4 itu 17, ditambah yang maga ya, maga 4, berarti 21 kusala cita itu sebagai pacayupana atau akibat. Kemudian untuk yang wipaka, yang hasil, karena tadi kita selalu bahas yang kusala, akusala, dan hasil yang unggul juga, maka di sini tetap adalah pala cita sebagai pacayupana dhammanya. Jadi Bante sebutkan untuk kriya cita tidak termasuk di dalam pacayupana karena secara praktek kita tidak bisa mengerti karena kita bukan arahat. Kita tidak dimasukkan di sini, di buku ini, tetapi sebenarnya kriya cita juga termasuk. About the predominant knowledge. Actually, who has the knowledge, who has strong knowledge, there's nothing that cannot be accomplished. But there are three kind of knowledge or wisdom mentioned in the Pali. We know Sotamaya Jnana, Chintamaya Jnana, Bhavanamaya Jnana. The knowledge gained from learning, study. The knowledge gained from analyzing and reasoning. The knowledge gained from spiritual development. But this way, but the knowledge is wisdom. Wisdom is a condition. What is the Pachayupanna Dhamma is one of the four great wholesome or one of the four great functional. Because they are Jnana Sampayutta, Mahakusala or Jnana Sampayutta, Mahakirya. For the Suttamaya, for the listening Dhamma, for the listening. The predominance knowledge of science and technology, the Suttamaya, the listening, the listening knowledge, study. This is the Pachaya. Pachayupanna is the Mahakusala, the four type of Mahakusala or four type of Mahakirya. Okay, Bante. Berikutnya yes. Adalah keunggulan dari Panya, ataupun, Wimamsa ya, Wimamsa, pengetahuan. Jadi ini yang sudah yang keempat. Jadi dikatakan bahwa bagi seseorang yang memiliki pengetahuan yang kuat, maka tidak ada apapun yang tidak bisa ia selesaikan atau tidak bisa dia lakukan. Jadi ada tiga jenis pengetahuan ataupun kebijaksanaan yang disebutkan di dalam teks Pali. Yang pertama adalah pengetahuan yang diperoleh dari belajar ataupun melalui penelitian, studi-studi ataupun penelitian disebut sutamaya jnana. Yang kedua adalah pengetahuan yang diperoleh dari menganalisa dan memikirkan. Dan ini cinta maya jnana. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan yang diperoleh dari pengembangan spiritual bhavana maya jnana. Di sini secara umum maka pacaya damanya faktor pengkondisinya adalah ketika pengetahuan itu ataupun panyanya menjadi kuat adipati, maka dia menghasilkan pacayupana dhamma berupa akibat, yaitu salah satu dari empat maha kusala jnana sampayuta. Jadi bedanya itu ya, kalau tiga yang sebelumnya itu delapan, tetapi karena ini hanya yang karena ketika kebijaksanaannya atau pengetahuannya kuat, maka dia harus ada panya. Jadi kesadaran yang bersekutu dengan panya saja yang menjadi akibat atau pacayupana dhammanya. Jadi kalau untuk yang maha kusala sudah pasti empat maha kusala yang jnana sampayuta yang disertai dengan panya. Begitu juga untuk yang kiriya, yaitu empat maha kiriya jnana sampayuta. Selanjutnya untuk tadi Bante menambahkan menjelaskan misalnya untuk dikembalikan ke yang pertama dari tiga jenis pengetahuan, yaitu dari mendengar ya, mendengar ataupun belajar atau sutamaya jnana, maka pengetahuan itu ketika menjadi kuat, menjadi adipati, dia juga sama menghasilkan empat, satu dari empat mahakusala yang disertai dengan pengetahuan jnana sampayuta ataupun satu dari empat maha kiriya.
yang nyana sampayuta. How about the second kind of knowledge, cintame jnana, the predominant knowledge of reasoning power? This is a condition, but the condition state one of the four great wholesome or four great functionals, the function consciousness associated with knowledge, its associated mental factors and mind-borne materialities. This one also, after listening and after hearing and after reading book or Dhamma, then we are going to analyze by mind. This is cintame jnana. Oke, yang tadi sebagai patayupananya tetap ada apanya ya, faktor mental yang menyertainya beserta materi yang dihasilkannya. Sekarang untuk jenis yang kedua, jenis pengetahuan yang kedua, yaitu cinta maya nyana. Jadi setelah kita mendengar tadi yang pertama itu, maka sekarang kita menganalisa. Ini disebut cinta maya nyana. Jadi ketika pengetahuan menganalisa ini menjadi kuat, maka dia menjadi pacaya dhamma, faktor pengkondisi yang menyebabkan munculnya pacaya pada dhamma yang muncul bersama dengannya, disebut sahaja tadipati. Itu terdiri dari satu dari empat maha kusala, tetap sama ya, harus dengan panya, dan satu dari empat maha kiriya cita. Jadi sama saja juga dengan semua faktor mental yang menyertai mereka, ditambah dengan cittaja rupanya atau materi yang dihasilkan oleh kesadaran-kesadaran itu. About the third kind of knowledge, bhavaname jnana, meditation knowledge. There are two types of meditation, no? Samatha meditation and vipassana meditation. But the samatha meditation knowledge, we can say rupavachara, arupavachara, jnana, citta. Rupavachara, arupavachara, citta. This is the condition. And the condition is the mundane wisdom. Mundane wisdom means the panya of rupavachara, arupavachara, citta. Yeah, but the pachyuppanna is rupavachara, arupavachara, citta. The citta and associated mental factors and mind-borne materialities. About the supermundane, about the supermundane, the condition states pachyadhamma is a magga pala enlightenment. Factor, enlightenment. But the pachyuppanna is, we can say, supermundane citta and associated mental factors and mind-borne materialities. Berikutnya, ada dua jenis berhubungan dengan meditasi. Ya, ini meditasi kita tahu ada dua jenis. Ini jenis apa tadi ya? Pengetahuan yang ketiga, yaitu bhavana maya jnana. Tadi kan sudah yang dua, sekarang yang ketiga. Nah, untuk meditasi, ada dua jenis meditasi. Yang pertama adalah samatha, dan kedua adalah meditasi vipassana. Untuk yang samatha, sudah pasti dia mencapai rupa dan arupa jhana, gitu ya. Jadi, maka ketika bhavana maya jnananya sebagai pengkondisinya, ketika jnana ataupun pengetahuannya menjadi adipati, maka dia menghasilkan. Di sini masih yang duniawi, dia menghasilkan rupa wacara cita dan arupa wacara cita. Ya. Sedangkan untuk yang vipassana, magapala, ya Bante? But the no mind-borne material in the arupa wacara cita, but the kusala, kusala moment they have, but for the arupa world, don't have mind-borne materials. So, Bante, for the samatha, the pachayupana. Actually, this is a, we are calling the wisdom, no? Panya, no? This is a, the panya of rupavachara and arupavachara citta. This is a condition. Pachayupana is a rupavachara and arupavachara citta. And associate mental factors and mind-borne materials. Okay. Untuk jenis yang samatha, ketika
yang menjadi pacayu pacaya damanya adalah panya yang berada dalam rupa watara cita dan arupa watara cita. Ketika panyanya itu adipati, maka pacayu pacayu panadamanya itu menghasilkan rupa watara dan arupa watara cita. Untuk yang rupa watara sudah pasti bersama dengan cetasika atau faktor mental yang menyertainya beserta cita jarupanya, sedangkan yang arupa watara cita tentunya dia bersama dengan faktor mental yang menyertainya, tetapi tidak ada cita jarupa. Kemudian untuk yang berikutnya ini adalah faktor pengkondisinya ketika panyanya ini adipati adalah maga hala. Jadi itu untuk yang wipasana. Jadi pacaya damanya adalah pencerahan maga dan hala, maka dia menghasilkan satu dari delapan lokutara cita beserta faktor mental yang menyertainya dan citaja rupanya. Jadi maksudnya pacaya damanya adalah sama maga pala, tapi ketika pengetahuannya menjadi adipati sangat unggul, dia menghasilkan satu dari delapan lokutara cita yang unggul beserta faktor mental dan citaja rupanya. Analyze of the ultimate realities paramat dhamma. We will now look at what are the ultimate realities represented by each of the statements in this coronation predominance. Now we can understand what is the pachaya and what is the pachayupanna. But the chanda adhipati predominance desire, this is a chanda, this is a condition. About the pachayupanna, chanda sampayuttakanam dhammanam tan samuttananam churupanam. 52 predominance in falsion except two moha and small consciousness. 50 mental factors excluding desire and doubt. Predominance mind-born materialities. This is under the predominance desire. Sekarang kita menganalisa kebenaran hakiki para mata damanya. Kita melihat apa saja kebenaran tertinggi yang diwakili oleh tiap pernyataan dalam kondisi keunggulan kemunculan bersama sahajata adipati. Jadi kalimat pertama dalam adipati pacaya, di sini kita lihat faktor pengkondisinya, pacayanya adalah canda. Jadi canda yang unggul, canda dipati. Canda sampai utakanan dhamanam tamsamu tanada rupanam merupakan patayu pananya, dhamma-dhamma yang terkondisi. Nah, di sini pacayanya atau pengkondisinya adalah canda yang unggul. Jadi, dia yang bersekutu dengan salah satu dari 52 jawana yang unggul. Jadi, ada 55 jenis jawana, tapi hanya 52 jenis jawana yang bisa bersekutu dengan kondisi keunggulan. Jadi 55 dikurang dengan 2 moha mula cita dan 1 hasitu pada cita. 2 ini tidak, 3 ini enggak bisa karena mereka lemah gitu ya. Jadi tidak bisa bersekutu dengan kondisi keunggulan. Jadi ada 52 jawana yang bisa bersekutu dengan kondisi keunggulan. Kemudian faktor mental yang menyertainya itu sampayuta kanam dhamanam. Artinya faktor mental yang menyertainya dari 52, itu hanya 50 faktor mental yang bisa bersekutu dengan kondisi keunggulan. Jadi, excluding tidak termasuk canda dan juga keragu-raguan. Karena sini kan sudah canda, jadi dia yang canda pasti nggak ikut, kan? Canda kan unggul. Nah, faktor mental yang canda di sini tidak termasuk dan keragu-raguan, jadi hanya 50. Kemudian, tamsamu tana dan cak rupanam. Jadi, materi yang dihasilkan oleh mereka, yaitu cita jarupa yang juga hasil dari kesadaran yang unggul ini. About the virya adhipati, predominance effort. Virya, which is associated with 52 predominance impulses. Virya sampayuttakanam dhammanam tan samuttananam rupanam. There are 52 predominant impulses, excluding
two moha and one is smiling consciousness. 50 mental factors excluding effort and doubt. Predominant mind-borne materialities. This is the meaning. Kalimat kedua, wirya dipati berfungsi sebagai pacaya, pengkondisi atau sebabnya. Maka di sini wirya yang unggul yang bersekutu dengan 52 jenis jawana, yaitu menghasilkan menyebabkan munculnya wirya sampayuta kanam dhamanam. Jadi dhamma-dhamma yang bersekutu dengan si wirya, yaitu 52 jawana yang unggul, sama seperti tadi 53 jawana itu tetap dikurangi dengan 2 moha mula dan 1 hasitu pada cita, jadi hanya 52. Kemudian faktor mentalnya dari total 52 hanya ada 50 yang bisa bersekutu dengan wirya yang unggul, yaitu dengan kesadaran dengan wirya yang unggul, yaitu kecuali sudah pasti wiryanya sendiri karena wiryanya sudah unggul kan, dan juga bicikica, keraguan-raguan serta tansamu tanananja rupanam, artinya materi yang dihasilkan oleh kesadaran dan yang unggul, dan yang unggul bersama wirya ini. About the citta, citta is the predominant consciousness, which are 52 predominant impulses. What are the citta? Citta sampuyuttakanam dhammanam tan samuttananam ca rupanam. There are 51 mental factors excluding doubt and predominant mind-borne materialities. This is the meaning. Kalimat ketiga, citta dipati sebagai pacayanya, pengkondisi atau sebagai sebab yang di sini adalah cita sendiri ya, berarti salah satu dari 52 jawana yang unggul. Karena dia cita, jadi bukan yang bersekutu, tapi cita sendiri, salah satu dari 52 jawana yang unggul. Kemudian, pacayu pananya, tentunya dia menghasilkan apa? Menghasilkan cita sampayuta kanam dhamanam. Di sini adalah tentunya cetasika yang bersekutu dengan salah satu dari 52 jawana ini. Maka di antara 51 faktor mental, itu kita hanya buang, keluarkan satu saja. Jadi sisa 51 faktor mental ini bisa bersekutu dengan salah satu dari 52 jawana yang unggul. Tam samu tana dan cak rupanam juga artinya cita jarupa yang dihasilkan oleh mereka. Okay. About the vimansa dipati, predominant investigating wisdom, which is associated with 34 predominant three-rooted impulses. Pachayuppanna, vimansa sampayuttakanam dhammanam tan samuttananam ca rupanam. There are 34 predominant three-rooted impulses. There are 37 mental factors excluding investigating wisdom and predominant mind-borne materialities. This is the meaning. Kalimat yang keempat, ketika si kebijaksanaan atau wimamsa atau pengetahuan ini menjadi unggul, jadi di sini katakan kebijaksanaan investigasi atau wimamsa, ini sama dengan panya. Ketika dia menjadi pacaya, ketika dia menjadi unggul, maka dia bersekutu dengan 34 jawana berakar 3 yang unggul. Jadi di sini, ketika wimamsa unggul atau wimamsa dipati, menyebabkan patayupananya adalah wimamsa sampayutakanam dhamanam, sampayutakanam dhamanam yang bersekutu, yang bersekutu dengan si wimamsa. Yang bisa bersekutu dengan wimamsa, jadi dari tadi 52, kita nggak cerita 55 lagi ya, karena yang 3 sudah pasti enggak, dari 52 itu hanya 34 yang berakar 3, yang ada panyanya. Jadi saya ada ketikan di sini, 4 mahakusala yang nyana sampayuta, 4 mahakirya nyana sampayuta, 10 rupa wacara kusala, artinya ini juga yang kusala dan kiriya ya, 5 yang kusala, 5 kiriya, jadi total 10, dan 8 arupa wacara, artinya kusala dan kiriya juga kan 4-4, ditambah 8 loputara cita, ini semua berakar 3. Jadi 34 jawana berakar 3 sebagai patayupananya.
serta apalagi serta faktor mental yang menyertai mereka. Jadi dari semua faktor mental hanya ada total yang kusala itu kan 38, tetapi kita kurangi satu panya karena panyanya sudah unggul di sini. Jadi hanya 37 faktor mental yang bisa bersekutu dengan salah satu dari 34 cawana berakar tiga yang unggul, yang telah bersekutu dengan Wimamsa yang unggul maksudnya ya, serta cita jarupa. Jadi tamsamu tananancha rupanam, cita jarupa yang dihasilkan oleh kondisi keunggulan ini. Analyze of the sahajatadipati in general by pachaya pachayuppanna pachanika. What is the pachya, the condition individually or as a group? Pachayuppanna, the condition dhamma, dhamma which have arisen due to the particular conditions. Pachanika, the excluded dhamma, all the remaining dhammas excluding the dhamma which are include in the pachayuppanna. And you can see they have a table, pachya condition, pachayuppanna conditions dhamma, pachanika excluded dhamma. Chandadipati, viriyadipati, chittadipati, vimansadipati, they are four adipati. Actually, better chanda vidya chitta we take first. There are 52 sadhipati javana, 51 chetasika excluding chikicha sadhipati chitta jirupa. This is a pachyupanna. And but same way, when you take vimansadhipati separately, predominant investigating wisdom separate, but the pachayuppanna, there are 34, no? But now we already started, no? But there are 34 predominance, 3 total impulses, 37 mental factors, excluding investigative wisdom, a predominant mind-borne materialities. And this is under the pachayuppanna of vimansadhipati. And how about pachanika? Pachanika. There are 54 kama vachara chitta because we are talking about the adipati, no? But sometimes without predominance also chanda, chitta, virya, vimansa, any of the javana can arise. But every time we cannot say they are every javana moment they have the predominance, but don't have adipati, don't have adipati, no support for adipati. Adipati always not going to support any chitta. This is a mean. That's why under the Pachanika group, we include the 52 Kamavachara chitta, 9 Mahagata vipaka, and there are 5 Rupavachara and 4 Arupavachara vipaka. 52 Chetasika, Chittaja Rupa, and Kama born materialities, Kama born materialities during the lifetime, Kama born materialities of non recipient being, nutriment-borne materialities, temperature-borne materialities, and external materialities. This is the Pachanika side. Now we know about the Pachaya, there are four, Pachayuppanna, they are one group, and Pachanika is one group. So there, now we have to understand under the Sahajata Adipati, four nation predominance, there are four type of explanation, chanda, chitta, virya, and vimansa. So this way you have to understand what is the pachaya, what is the pachayuppanna, and what is the pachanika. Bante, for the pachanika, the 54 kamavacara chitta. Chitta and 9 mahavipaka. Yeah, the so, four, so 54 mahagata vipaka, 9 mahagata vipaka. Sublime resultant, no? five material resultant, 4 immaterial resultant. 52 chetasika. Yes, Bante. So for 54 kamavacara chitta, it's just now Bante explained that because yeah, always adipati, right? Yes. Not always adipati, no? Sometimes I want to do dana, but not interest. But I joined with them. I won't listen to them, not interest.
don't have the desire, strong desire, but they have this desire, but not the strong desire. Someone, I won't, today I won't listen to them, I won't listen to them, but then he has a strong desire. This way you have to understand, because they have the difference between adhipati and non-adhipati. Understand? Okay, Lante. Yeah. Sekarang kita menganalisa pacaya, pacayupana, dan pacanika. Jadi ini adalah analisa kondisi keunggulan yang muncul bersama secara umum. Jadi saja tadi patinya secara umum, pacayanya apa, kemudian akibatnya apa, pacayupananya apa, gitu. Dan pacanika itu adalah yang tidak termasuk di dalam pacaya dan pacayupana. Jadi kita lihat, untuk pacaya, kondisinya itu pengkondisinya tadi empat ya, canda, wirya, cita, wimamsa, yang dipati, yang adipati. Jadi canda dipati, wirya dipati, cita dipati, dan wimamsa dipati. Dia, mereka, salah satu dari mereka menyebabkan munculnya pacayupana dhamma, yaitu tetap tadi salah satu dari 52 sadipati jawana, artinya jawana yang bisa berkondisi bersekutu dengan kondisi keunggulan. Jadi hanya 52 ya, dari 55. Kemudian beserta cetasika yang menyertai mereka kecuali wicca. Jadi tadi sudah ada beda-beda ya, kalau misalnya canda berarti tidak termasuk canda dan wicca. Kalau wirya tidak termasuk wirya dan wicca. Kalau cita berarti dengan 51 cetasika ini kecuali wicca saja. Sedangkan yang wimamsa tentunya kecuali panya di antara 38. Jadi kemudian ini termasuk cita jarupa yang dihasilkan mereka. Jadi ini adalah pacayu pananya, akibatnya. Artinya 52, salah satu dari 52 jana yang unggul, cetasika yang menyertai mereka, 51 ini maksimal gitu ya, dan cita jarupa yang dihasilkan oleh kesadaran yang unggul ini. Sedangkan paca mika damanya, tadi Bante menambah menjelaskan, khusus misalnya seperti wimamsa. Jadi kalau wimamsa itu tentunya bukan 52, sudah pasti hanya tadi 34. Karena yang berakar 3 saja. Cawana yang berakar 3, ada 34. Cetasikanya tadi 37 ya, kita kurangi 1 panya. Sisa jarupanya sama ya, sisa jarupa yang dihasilkan mereka. Sekarang pacanika, yang tidak termasuk dalam kondisi keunggulan. Di sini dikatakan 54 kama wacara cita. Jadi Bante maksudnya menjelaskan di sini, tidak semua ini cita akan selalu bersifat menjadi adipati. Contohnya misalnya tadi kita mau dana, tapi dananya di situ hasratnya tidak unggul. Jadi kayak mau nggak mau, nggak benar, akhirnya kita nggak melakukannya gitu, karena ragu gitu ya, ada ragu misalnya, ada uji kitanya juga pasti nggak bisa unggul. Tetapi ketika hasratnya itu kuat, saya ingin berdana, sangat semangat. Ketika candanya menjadi adipati, menjadi unggul, maka dia baru menjadi unggul. Kalau tidak, tetap ada canda di sana, di yang akan kita lakukan di jawana kita, tapi canda di situ tidak unggul, maka dia masuk ke pacanika. Itu yang maksudnya Bante jelaskan tadi. Jadi ketika dia tidak unggul, maka kesadaran itu semua enggak unggul. Hanya ketika kesadaran bersekutu dengan si salah satu dari empat kondisi keunggulan, maka kesadaran itu disebut sadipati jawana yang unggul. Jawana yang unggul. Kalau tidak, dia menjadi jawana yang biasa saja. Kemudian, ini 54 kama wacara cita, artinya 54 kesadaran di alam indera ya, yang bukan pencapaian jana. Kemudian, ada 9 mahagata nipaka. Jadi ya pasti 5, pencapaian 5 rupa wacara, dan 4 arupa wacara nipaka. Jadi yang namanya wipaka itu yang tidak termasuk ya, karena hasil tidak termasuk dalam yang di sini. Kemudian 52 cetasika, masuk di sini adalah 52 cetasika, saat kondisinya enggak unggul, maka dia menjadi pacanika, tidak termasuk. Tidak terjadi kondisi keunggulan maksudnya ya, biasa-biasa saja aktivitas kita, maka dia semua 52 cetasika termasuk di dalam pacanika. Begitu juga cita jarupa yang dihasilkan semua jenis kesadaran yang tidak unggul. Kemudian patisandi kamaja rupa. Jadi ini sudah tahu ya, berarti kamaja rupa pada momen patisandi juga tidak masuk. Karena yang namanya untuk wipaka cita itu tidak termasuk keunggulan. Kemudian
Pawati kamajarupa, kamajarupa di sepanjang kehidupan. Ini tidak termasuk dalam kondisi keunggulan. Yang masuk dalam kondisi keunggulan tadi kalau rupa hanya cita jarupa, ya. Sedangkan yang lain tidak. Kemudian asalnya tata kamajarupa, makhluk pada makhluk yang berada di ini ya asalnya sata. Kemudian ahara jarupa. Jadi di luar cita jarupa maka semuanya adalah pacanika, tidak termasuk dalam kondisi keunggulan. Jadi ahara jarupa atau sari makanan itu ya utuja rupa yang temperatur dan bahira rupa yang di luar. Jadi ini semua masuk ke dalam pacanika, tidak termasuk dalam kondisi keunggulan. Okay, now there are two type of adipati paccaya, no? First one is sahajata adipati. Now we already finished, but next time we can understand aramana adipati, object predominance conditions. Okay, this is next week. Jadi today Bante sudah enough today. Bante sudah menjelaskan salah satu dari kondisi adipati. Jadi kondisi adipati keunggulan itu dibagi dua, telah dijelaskan sebelumnya, sahajata adipati dan aramana adipati. Jadi sahajata adipati tadi yang empat itu ya, yang canda, wirya, cita, dan wimamsa ketika dia menjadi adipati. Sedangkan jenis yang kedua adalah aramana adipati ketika objeknya yang menjadi unggul. Jadi kondisi keunggulan objek namanya atau aramana adipati akan dijelaskan minggu depan. Hari ini cukup sampai di sini dulu. Ada kita ke sesi tanya jawab ya. Sadu, thank you for the class, Bante Anumodami. Now we will enter the Q&A session. Okay, they had 15 minutes. Sahabat Dhamma, silahkan bertanya langsung via Zoom dengan klik raise hand atau melalui kolom chat. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Lai, please kindly open the video and unmute yourself. Good evening, Bante. So yes. I'm Sally Indamani from Malaysia. Now I'm in Thailand. So may I ask Bante a question? That is, may I know the? So I pay respect to Bante first. Bante, may you be well and happy. Bante, may I know the mind door process of our Buddha when Buddha present the Yamaka twin miracles? Is that the is that this my consciousness of the three miracles of the Buddha is depends of the Buddha's magga no not magga phala. This is abhinya process. Abhinya process, the even the after seven javana immediately start between the two javana, only one or two bhavanga, because the for us between the two process there many bhavanga arising, but for the Buddhas during the twin miracle powers arising the between the two process only one or two bhavanga immediately changing taking the object fire water like this. This is abhinya process. Abhinya, so it is not considered with the magga process, is it? No, this is abhinya process, because the special abhinya process. Abhinya process. Okay, sadhu Bante, sadhu. Okay, I translate first Bante. Okay. In brief, Chale Indamani yang sedang berada di Thailand bertanya, bagaimanakah proses di pintu batin pada Sang Buddha ketika beliau menunjukkan kekuatan gandanya? Jadi, apakah itu bergantung kepada kesadaran maga? Jadi jawabannya tidak. Bante mengatakan ini bukan maga, tetapi proses dari kekuatan abhinyanya. Jadi misalnya pada makhluk seperti kita yang biasa, antara dua proses rangkaian kesadaran itu biasanya di antaranya itu terdapat banyak bawangga. Tetapi
ketika Sang Buddha melakukan proses abhinya ini, maka hanya ada dua bawangga antara masing-masing rangkaian kesadaran gitu ya. Jadi sangat cepat, hanya dua bawangga, jadi maka dia cepat air dan api, begitu seterusnya. Ini adalah kekuatan spesial dari abhinya, bukan maga. Okay. Sahabat Sedama, apakah ada yang ingin bertanya? There is one question in the Zoom set, Bante. From Sicilia, Sukihontu Andami Bante, mohon penjelasannya, kenapa 8 lokutara cita tidak termasuk di dalam Paccannika? Anumodami Bante. Silakan Sister Mila, mohon dibantu diterjemahkan. Bante, there is question from Sister Sicilia, why is it lokutara cita is not including in the Paccannika? Every lokutara mind, they have the adipati. Yes. Without adipati cannot appear lokutara mind. Yes. Hmm. Jadi jawabannya itu tadi sudah disebutkan ya, bahwasannya untuk lokutara cita itu sudah pasti harus muncul bersama kondisi keunggulan atau adipati. Tanpa kondisi keunggulan tidak akan mungkin muncul lokutara cita. Jadi sudah pasti dia paccannika. Even rupa vachara kusala na rupa vachara kusala also arise with the adipati. Bahkan tadi sudah dijelaskan ya, berarti yang rupa wacara, arupa wacara, dan lokutara cita itu wajib muncul bersama kondisi keunggulan atau adipati. Sadu. Sahabat Dhamma, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sally is asking again, Bante. Sally raising hand. Please, Sally. So Bante, may I ask the pay respect to Bante first. May Bante be well and happy. May I ask the question besides of this patana? So Bante, may I know that is there mentioned in the Pali text or the Atthakatha or Tika? We know that the universal monarch, the Chakravarti, the universal monarch, they have the six treasures. The seven treasures. Satarakana, seven treasures. So, is there mentioned in the text, like the ancient? Lakshana Sutta in the Digha Nikaya. And then the question is there mentioned in the text, the famous king, like Maharaja Asoka, or the famous Chinese emperors, also there has the similar seven treasures as the Chakravarti similar. Is there mentioned in the text? No mention in the text. Any commenters have no mention, but King Asoka was quite powerful, not the universal king, but he also has the power of the punya. He has taken some of the power because his previous meritorious deeds, but someone say just like the universal king, but not the universal king, King Asoka. Asoka, King Asoka only hold the India, the king of the whole India only. And this one only mentioned the commentary, but I never heard other Chinese king or other king in the comment or sub-commentary, no mention. Okay, sadu bante, sadu. Okay. Thank you, sadu bante. Okay, now. Sister Won, translate. Yes, bante. Pertanyaan saya adalah, apakah ada disebutkan di dalam misalnya teks Pali dan sebagainya, bahwasannya kita mengetahui raja dunia, yaitu Cakrawati itu mempunyai 7 harta harta karun gitu ya, itu seperti roda Cakrawati dan sebagainya, ada 7 memang. Nah, Bante menyebutkan ada di Lakana Sutta di Ganikaya. Pertanyaannya adalah, apakah Raja Asoka ataupun misalnya Raja Kaisar di Chinese itu pernah disebutkan enggak di dalam Pali teks merupakan sama dengan Raja Dunia? Jadi, Bante menjawab tidak gitu ya, tidak. Karena misalnya untuk Raja Asoka, walaupun dia merupakan seorang raja dunia juga dan dia memiliki kekuatan, tapi tidak disebutkan dia seperti merupakan seperti Cakrawarti gitu ya.
tapi dia memiliki punya jasa kebajikan yang besar di kehidupan lampaunya, sehingga dia memiliki kekuatan ini di kehidupan ini menjadi seorang raja dunia. Tetapi dia kekuatannya hanya, sorry ya, bukan raja dunia, seorang raja yang apa di hanya seluruh India, bukan dunia, hanya di seluruh India. Jadi ini disebutkan dalam kitab penjelas makna atau kitab komentar, tapi Bante tidak pernah menyebut mendengar tentang Raja Asoka itu sama seperti Cakrawati gitu ya. Kalau yang Kaisar Cina itu tidak pernah disebutkan. Oke, Bante. Oke, siap, Mads. Bisa. Oke, you can recite. Mari kita semua bersikap anjali. Dengan segala kerendahan hati, mari kita memohon maaf kepada Bante atas kesalahan yang pernah kita lakukan, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan, sebelum dan selama acara malam ini berlangsung. Mohon maaf, Bante. Sadu, sadu, sadu. Bante, if we have done anything wrong in the past and present, whether intentionally or unintentionally, through action of our body, speech, or mind, may we sincerely, humbly, and respectfully ask for Bante's forgiveness. Sadu, sadu. Sahabat Dhamma, mari kita limpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan dengan pelimpahan jasa yang akan dibimbing oleh Bhikkhu Sugata Wamsa. Mari kita semua bersikap anjali. Bante, we would like Bante to please guide us for the sharing merits and aspiration recitation. Okay. Okay, the we can recite, please repeat after me. Etta vata ca ammehi. Etta vata ca ammehi. Sambhatang punya sampadang. Sambhatang punya sampadang. Sabbe deva anumodantu. Sabbe deva anumodantu. Sabbe bhuta anumodantu. Sabbe bhuta anumodantu. Sabbe satta anumodantu. Sabbe satta anumodantu. Sabba sampatti siddhiya. Sabba sampatti siddhiya. Idam me nyati nang hotu. Idam me nyati nang hotu. Sukita hontu nyatayo. Sukita hontu nyatayo. Idam me nyati nang hotu. Idang me nyati nang hotu. Sukita hontu nyatayo. Sukita hontu nyatayo. Idang me nyati nang hotu. Idang me nyati nang hotu. Sukita hontu nyatayo. Sukita hontu nyatayo. Idang me punyang. Idang me punyang. Asavakaya vahang hotu. Asavakaya vahang hotu. Idang me punyang. Idang me punyang. Nibbanasa pacayo hotu. Nibbanasa pacayo hotu. Mama punya bhavang. Mama punya bhagang. Sabba sattanang. Sabba satanam. Bhajemi. Bhajemi. Te sabbe. Te sabbe. Me samang. Me samang. Punya bhagang. Punya bhagang. Labhantu. Labhantu. Sadhu, sadhu, sadhu.